untuk menarik. Memang biasa sekali kalau untuk sapi-sapi jumbo. Mungkin ini dulu induknya si Mental di IB Brahman. Gado-gado silang. Gado-gado silang. Wah, ini masih madui gado-gado. Jenis dominasi tertentu ada. Nah, ya. Menurut saya yang dominan itu emang Limosin sama Brahman. Oke, teman. Ini masih di kandang dari Mas Dika. Wah, ini ada raptor yang mau treatment teracak kaki depan ya, teman, bersama Mas Dika. Ya, teman, ini raptor bobot 1 ton lebih 2. Raptor. Apakah ini dengan gaya rap-rapnya jadi tor-tor? Raptor. Ini kan tinggal nyerinya sedikit. Wah, ini raptor, teman. Limosin cross Brahman atau apa, Mas? Ini kalau boleh tahu, Mas. Menurut pandangan dari Mas banyak Roni. Banyak sih, Mas, banyak versinya. Orang banyak yang berkata ini cuma sapi pegon. Mm-mm. Tapi saya balik lagi, Mas. Menurut pandangan jenengan, oh, ya. Pandangan saya. Mm-mm. Pandangan saya mungkin ini dulu induknya si Mental di IB Brahman mungkin. Ini cuma pengalaman pribadi. Iya. Karena kan kacamata orang pastinya beda-beda ya. Ada yang bulat, ada yang segitiga. Ya, begitu pula pendapat juga pasti seperti itu ya, Mas. Ya. Ini hanya istilahnya. Kan banyak yang bilang kalau raptor ini sapi pegon. Cuman kalau saya pribadi sapi pegon, sapi metal, limosin, yang penting balik lagi, Mas, ke postur tubuhnya. Kalau ini termasuk, kalau orang bilang pegon, ya kalau saya pegon super gitu aja, Mas. Ini yang maksudnya ini pegon super atau apa? Kalau saya ini apa, Mas, yo? Si Mental X Brahman. Si Mental Cross Brahman. Iya, kalau saya si Mental Cross Brahman. Wah, ini raptor 1 ton lebih 200. Si Mental Cross Brahman. Versi dari Mas Roni. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri sapi ini jenis apa, karena sekali lagi tiap orang itu mempunyai pendapatnya masing-masing. Kalau saya lihat sih emang ada corak Brahmannya, karena cukup tinggi juga ya. Tinggi, terus juga bulunya cukup lebar nih sapi. Kaki juga, kaki kayak malah ada limosinya juga nih. Kalau saya malah limosin cross Brahman kalau saya. Kalau saya mah limosin cross Brahman, teman. Limosin cross Brahman. Dan tiap orang kan penilaiannya masing-masing. Tinggi sekali, teman. Bisa dilihat. Masoki untuk ketinggian itu sekitar. Saya 170, Pak Dwi. 170, nah. Ini kan naik ya, jujur ya. Ini kan naik paling kurang lebih sekitar 5 sentian lah antara jarak ini. Berarti kan ya lebih, Pak Dwi. 160. Wah, ini masih dalam proses persiapan. Ini bersama Mas Dika sedang penerapan atau mungkin penataan untuk sapinya ini yang mau diberikan treatment, karena ini suatu bukan penghargaan ya, maksudnya saya mendapat suatu kesempatan melihat pelatihan, bukan pelatihan sih, maksudnya Mas Dika memberikan ilmu untuk penanganan treatment khususnya di bagian teracak atau kuku dari sapi ini. Ini nanti yang kaki belakang atau depan, Mas Dika? Yang depan, karena memang yang depan ini lagi ada sedikit trouble, Mas. Trouble ya? Kita tangani. Oke, siap. Wah, ini kita akan lihat nanti. Cukup tinggi sekali. Kalau versi saya ini limosin cross Brahman, tapi kalau Mas Roni bilang Brahman cross Simental. Nanti kita tanya sama Mas Dika versinya apa. Kita akan jejak pendapat. Kalau Pak Dwi versinya ini apa, Pak Dwi, jenisnya? Ini kalau Mas Soki, kalau versi penganalisa saya ini ada PO-nya, ada limosinnya, ada metalnya, ada. Ini gado-gado silang. Gado-gado silang. Wah, ini masih Pak Dwi gado-gado silang ini. Pokoknya, tapi lebih banyakan di limosinnya. Limosinnya ya. Tapi kalau kita lihat kakinya hitam.
terus hidungnya hitam, badannya full, terus cuman di depan kepalanya itu ada sedikit corak putih. Putih. Nah ini benar-benar gado-gado kombinasi ya. Bisa terjadi 4 item ini. Nah, kalau sekarang kita dengerin dari versi Mas Dika nih, Mas Dika, gimana Mas? Saya ini kan memang sapi itu kan ada jenis dominasi tertentu ada. Nah, ya. Menurut saya yang dominan itu memang Limousin sama Brahman. Cuma memang tidak menutup kemungkinan itu ada campuran dari ras lainnya. Tapi kan balik lagi, sapi itu kan sebenarnya semua ras itu bagus sebenarnya. Yeah. Jadi otomatis kombinasi dari ras apapun itu bagus selagi kualitasnya bagus gitu. Yeah. Jadi jenis itu sebenarnya nggak terlalu penting menurut saya. Yang penting kualitas itu aja. Gitu. Mantap. Ya ini Mas Dika nanti akan diproyeksikan itu sampai BB berapa? Ya kalau ini kan yang penting kita terima aja kesehatannya, nanti kita teruskan aja ya, nanti mungkin insya Allah mungkin ya mungkin sampai mungkin 1,3 bisa lah. 1,3. Berarti ya. Ini udah dijual? Belum. Oh belum. Ya ini udah dijual Pak Dwi. Saya udah tawarin dari kemarin Mas. Nawar apa? Pindah kandang, pindah kandang ya. Jenang sih sukanya nawar. Nah, ini namarin nih Mas Roni ya. Kita kan kompor 270. Jadi ini treatmentnya nanti yang kaki sebelah kiri apa kanan Mas? Nanti akan kita cek dua-duanya. Oh dua-duanya dicek ya Mas? Ya. Khusus kaki depan ya. Kaki depan. Pada kesempatan ini kaki depan semua ini nanti pemirsa akan dicek. Oke Rom, ini proses pengangkatan sapi. Untuk talinya ini daya tahan kekuatannya berapa ton ya Mas? Kalau talinya sih 10 ton tapi dudukannya yang mungkin nggak nyampe itu. Wistar 1 ton tali yang orange itu ya Pak Dwi ya? Iya. Yeah. Wah ini kakinya sedang dicepit atau di kerat. Wah ini untuk menarik. Burungnya tahun ngisor pun, sikile. Kurang pas, ikune cantolan ngisor. Pun, siji ne ron, jero ne urung. Ya. Nah, sip, cakep. Proses. Ya apa? Ya apa tuh? 1,2 ton. Mudah-mudahan. Gua nih ngangkat kaki. Wah ini proses treatment perawatan kaki. Wah ini untuk narik. Oke, tahan, kalem. Oke, ya. Alat mobilin, kunci ini. Kunci. Dilus-lus Pak Di. Kamu tahu nggak ya? Kan ya. Mas Roni. Pakai kaki. Memang biasa sekali kalau untuk sapi-sapi jumbo. Biasanya kalau rutin berapa minggu atau mungkin berapa bulan sekali Mas Dika? Sebenarnya treatment rutin itu 3-6 bulan sekali. Oh, 3-6 bulan sekali. Treatment pengobatan, Mas. Oh, ini treatment pengobatan. Itu ada sedikit pembusukan. Kita dikorek terus sampai habis nih. Itu Dino harusnya dikorek gitu. Jadi merawat sapi juga benar-benar harus ekstra ya Mas ya, enggak sembarangan ya Pak. Jadi ya untuk sapi-sapi apalagi sapi-sapi yang jumbo ya besar. Satu ton lebih itu ya memang harus dibutuhkan sebuah alat yang cukup canggih juga Mas. Wah. Itu yang hitam-hitam itu toh yang trouble ya Pak Ji. Hitam toh. Aritma kok ketinggi ini ngono bicarane. Linda ya angel. Itu harus dihabisin itu, kalau enggak dihabisin terus ya, terus dia akan menjalar. Lumayan ya.
Dalam ya Pak, Mas? Iya. Ini karena kukunya hitam, jadi keras banget ya. Oh, terus bisa ngowak gitu. Baunya ya mantep ya. Baunya mantep. Oh, iya. Pemusuhan. Padahal tuh bersih kukunya, ya maaf. Sekali ini jadi pemiliknya. Nah, ini dengan Bapak Trisno. Bapaknya Dika. Bapaknya Mas Dika. Wah, dalam sekali. Satu hati ini kemarin Bapak agak sakit. Sedikit sakit, sapinya ikut sakit juga. Tapi sekarang udah demamnya hilang. Cukup dalam. Keras banget tadi. Keras. Kaki pengecekan yang satu lagi. Perawatan treatment yang kaki yang satunya lagi. Oh, ini. Ada di kaki sebelah kanan. Kita cek. Ada kasus enggak ini Mas Dika di kaki kanan? Belum nampak. Belum nampak ya? Mudah-mudahan enggak ada kasus-kasusnya. Dan kakinya yang ini. Area Jogja, khususnya daerah Gunung Kidul yang mau memotongkan kuku bisa klik nomor WA di bawah ini. Iya. Hubungi Roni, Mas Roni Letong juga Mas Dika bisa. Untuk alamat di mana Mas Dika ini? Sekali lagi. Desa apa? Kecamatan apa? Saya yang bilang bapaknya ya. Nggih, yeah, bapaknya desa apa, Pak De? Susuan 3. Susuan 3 RT 3, RT 03 RW 10. RW 10. Ginjahan desanya. Ginjahan. Ya. Kecamatan Ponjong. Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Handayani. Daerah Istimewa Yogyakarta. Mantap.